Viral di media sosial sebuah video resepsi pernikahan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur yang super fantastis. Video tersebut diunggah oleh Haji Heri, orang tua pengantin laki-laki yang bernama Wahyu. Diketahui seserahan pernikahan Wahyu kepada mempelai wanita, Mita menghabiskan total 1 miliar rupiah. Resepsi itu digelar di Desa Rosong, Kecamatan Nonggunong, Pulau Sepudi, Madura pada Mei 2023 lalu. Heri menjelaskan, pernikahan yang digelar mewah itu merupakan niat tulus dari kedua keluarga untuk merayakan momen sekali seumur hidup. Persiapannya dilakukan sejak dari 3 bulan sebelumnya. Sejumlah uang pecahan ratusan ribu dirangkai membentuk kipas jumbo. Tak hanya itu, mempelai wanita juga diberi hadiah mobil baru lengkap dengan BPKB kendaraan. Total uang yang dihabiskan, lanjut Heri, sekitar 1 miliar rupiah dengan rincian uang mahar 300 juta rupiah, mobil Honda City terbaru 2023 senilai 400 juta rupiah. Selebihnya perabotan rumah berbahan kayu jati 250 juta rupiah. Adapun Pulau Sapudi sendiri merupakan salah satu pulau di Kabupaten Sumenep. Pulau ini bisa ditempuh dengan kapal laut sekitar 4 jam perjalanan dari Sumenep. Di pulau tersebut, acara pernikahan biasanya memang digelar secara mewah.